Halo-halo Sobat GST, satu-satunya pasangan ganda putra Indonesia yang berlaga di Australia Open 2022. Mereka adalah Sabar Karyaman dan Muhammad Reja Pahlevi, yang biasanya kita lihat bermain di pertandingan tarung bebas badminton atau tarkam, dan berhasil melaju ke babak 16 besar Australian Open 2022. Sabar Reja lolos setelah menaklukkan wakil Taiwan Tang Kochi dan Poi Li Wei. Di babak pertama, berlaga di Court 2 Quay Center, Sabar Reja menang straight game atas Chang Po dengan skor 21-18 dan 22-20. Rapat guys skornya, pertandingannya aja berlangsung 42 menit. Kemenangan Sabar Reja ini sekaligus menjaga harapan ganda putra Indonesia di Australian Open 2022. Satu-satunya harapan di sektor ganda putra pada turnamen Super 300 ini. Dikarenakan beberapa pemain ganda putra kita harus mundur dari pertandingan ini. Gak tahu kenapa ya, kok tiba-tiba mundur sih? Apa karena udah pasti semua bisa ikut quarter final? Oh iya, kalian udah tahu belum? Quarter final itu dipindah guys, yang sebelumnya berlangsung di Guangzhou. Karena tingginya kasus COVID di Guangzhou, akhirnya BWF memutuskan untuk memindahkannya ke Thailand. Nah, lanjut ya ke berita Sabar Reja. Sabar Reja terus memimpin sejak awal laga. Mereka membuat jarak 3 poin pada kedudukan 6-3. Namun, mereka kehilangan banyak angka setelah itu. Sabar Reja melepas 3 poin beruntun untuk Chang Po, sehingga skor berubah menjadi 6 sama. Lanjut ke 8 sama dan 10 sama. Mereka berhasil mengamankan interval game pertama dengan skor tipis 11-10. Setelah sodokan Sabar Reja, mampu memberbardir pasangan Taipei. Bang Reja ini kalau dilihat-lihat mainnya kalem ya. Tapi kalau udah nyemes, sadis. Dan di skor 12-13, sebuah pertahanan ciamik dari pasangan Taipei di depan net mampu membuat Sabar Reja makin tertinggal 12-14. Sabar Reja pun akhirnya menyamakan kedudukan melalui rally panjang dan seru setelah pasangan Taipei akhirnya melakukan kesalahan sendiri. Sabar Reja balik memimpin di skor 16-15 setelah mereka mampu unggul di depan net menyapu bola dengan cepat. Namun pasangan Taipei seakan tak terima dan coba melakukan smash ke badan Reja yang sudah terjatuh di skor 16 sama. Wah, emosi juga nih pertandingan. Padahal masih putaran pertama guys. Begitu juga di skor 17 sama. Mereka jelas-jelas mengincar kepala Sabar Reja. Dan beruntung Reja mampu mengeles dan tidak terkena pukulan tersebut. Jangan main-main bos, ini Raja Tarkam. Udah biasa dengan saiwar-saiwar. Tapi gak masalah di situ. Yang penting siapa duluan finish di 21 ya. Dan Sabar Reja mampu meraih game point setelah penempatan manis dari ganda putra Indonesia yang mampu mengecoh pasangan Taipei di depan net. Dan mereka membungkus set pertama setelah pasangan Taipei yang melakukan pukulan nyangkut di net dan skor 21-18 untuk Sabar Reja. Set kedua, aksi incar tubuh pun masih berlanjut dilakukan Taipei. Saat skor 2-1, mereka lagi-lagi mengincar bagian tubuh pasangan Indonesia. Beruntung, Sabar Reja mampu ngeles walaupun menjadikan poin untuk pasangan Taipei. Ya iyalah, daripada kena badan. Tak lama berselang, Sabar Reja pun membalas dengan sebuah smash keras ke bidang permainan Taipei. 3-2 mereka tertinggal. Di skor 6-4, terjadi aksi epik dari pasangan Indonesia di mana pertahanan mereka mampu menempatkan shuttlecock di sisi kosong permainan Taipei. Interval kedua ini mampu diraih Indonesia dengan skor 11-6. Jauh ya guys. Saat servis pemain Taipei gagal melewati garis. Sehabis interval, pertandingan semakin seru dan panas. Dan smash-smash Sabar Reja semakin ganas. Salah satunya saat mereka meraih angka 14-8. Permainan semakin cepat berlangsung dan di skor 16-14, pasangan Taipei kembali melancarkan smash ke arah tubuh pasangan Indonesia ini. Melakukan teriakan untuk angka tersebut. Sabar ya mas, sabar. Sabar. Hal itu langsung dibalas oleh Indonesia dengan smash kerasnya untuk kembali memimpin 17-16. Sabar dan Reja akhirnya memenangkan rally untuk mencapai match point mereka di skor 20-19. Namun pasangan Taipei mampu memaksakan jus 20 sama. Setelah pengembalian mereka, beruntung terbentur garis net. Kalau pemain lain biasanya minta maaf. Ini malah teriak kenceng guys. Dan kepalan tangannya malah begitu. Tapi nggak apalah ya, karena 2 poin berikutnya mampu direbut oleh Sabar dan Reja untuk memenangkan game ini. Lalu 2 pukulan pemain Taipei yang keluar ke samping dan membentur net. Rasain kan? Gantian guys. Mereka menang akibat kesabaran mereka dan tak terprovokasi oleh aksi-aksi pemain Taipei ini. Dan tentunya tetap tenang dan tetap sabar guys. Ya namanya juga sabar, mainnya juga pasti sabar dong. Ya nggak mas sabar? Sabar-sabar ya nonton video kita ini. Oke guys, mungkin segini dulu ya ulasan kita terkait pertandingan ini. Semoga mereka tetap melaju karena mereka adalah harapan kita satu-satunya di sektor ini. Khususnya di Australia Open ada Raja Tarkam yang mewakili Indonesia. Sekian dulu ya yang bisa Gudang Sports bagikan. Tetap dukung Gudang Sports ya dengan klik like dan subscribe-nya. Karena like dan subscribe itu gratis kok guys. Bisa share-share juga di grup-grup badminton kita ya. Dan dulu, sampai ketemu lagi. Thank you.